Masya Allah, nenek terbaik ya, dibeliin alpukat, cabe, bawang. Karena besok mulai apa lagi? Tomat. Karena besok udah mulai puasa, malah dikasih kayak beginian, ini pasti buat Syakil. Terus dikasih kerupuk juga. Ya ampun, Syakil bilang makasih dulu. Makasih Nyanya, makasih Ayashi, makasih. Makasih. Nih, kita langsung kasih makan Syakil. Gimana? Enak? Dia suka. Enak ya? Wah, syukur deh. Aduh. Doyan. Thank you, bro. Selamat pagi. Jadi kemarin-kemarin tuh aku lagi bingung banget ya. Syakil kemarin tuh di tahap yang kayak makan itu susah banget kecuali nyemil. Kalau nyemil emang Syakil tuh doyan banget, tapi makan tuh susah banget sampai aku udah ganti menu tiap hari. Sampai aku tuh udah yang kayak bingung, ini menu apa lagi ya? Syakil kok enggak doyan. Sampai aku masak yang ini itu susah banget. Nah, sekarang aku tuh pengen istirahat dulu masaknya. Jadi aku pesen makanan di Grow. Nah, ini tuh makanannya mungkin variasinya tuh beda banget ya sama yang aku masak. Semoga Syakil suka. Aku udah pesen. Jadi ini dia. Packagingnya juga bagus banget, masukin ke kotak begini. Dan menunya tuh ada dua. Terus ada buat ininya juga, pure cinnamon buat Syakil ntar nyemil-nyemilnya juga. Terus ini ada baby bibimbap. Terus yang ini adalah goji berry chicken miso. Tuh, udah gak sabar ya? Kita cobain ya sayangnya. Bismillah, semoga dia ada tepuk tangan. Wah, terima kasih banyak Kalalo. Dan aku dikasih baju juga ini. Ini juga kue dari Cassandra. Terima kasih ya. Ini baju yang aku minta. Jadi aku minta baju ini karena aku waktu itu ngelihat Kak Marcella pakai baju ini ke rumahku. Dan aku bilang, aduh Kak Marcella, aku mau yang ini dong. Karena pas dipakai itu bahannya tuh adem banget ya, enak. Terus dipakai tuh cantik gitu. Tuh dia panjang gitu sampai ke bawah. Nanti aku mau cuci dan aku pakai deh langsung. Karena ini benar-benar enak banget. Apalagi buat ibu-ibu yang lagi hamil atau ibu menyusui tuh enak banget. Tuh, wudu friendly juga. Aduh, ini harus punya deh.